Jadi repotnya hilang lah ya. Repotnya hilang karo hasile kuwi mau. Iki selama sampean ngopeni 80. Iki cara sing didol wis ping piro wae iki, Kang? Walah ya wis akeh juta. Oke juta pisan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gun Rambai Channel. Oke, sahabat ternak dimanapun berada, khususnya para peternak kambing. Kali ini saya lagi berada di kandangnya Mas Nardi yang berada di Desa Sidomukti RK2. Wilayahnya masuknya ke Abung Surakarta ini, teman-teman. Ini kebetulan Mas Nardi ini lagi nyemprotin kambingnya ini, teman-teman, nih, biar tidak terkena sama kutu. Beliau menggunakan ini, teman-teman, di pastak. Mas Nardi ini salah satu peternak yang hebat nih, Mas Bro. Piara dengan jumlah 80 ekor kambing untuk lihat jumlahnya, kita coba keliling-keliling dulu, Mas Bro ya. Kayaknya Mas Nardinya ini malu untuk diwawancarai, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, ini dia Mas Nardinya ini, Kang Bro. Beliau salah satu peternak hebat ini, piara kambing sampai jumlah 80 ekor bibitan. Nah, untuk pacekannya pun ini, beliau ngambil pacekan dari kambing jenis senduro ini. Nah, semprot apa, Kang? Pastak. Gue ngila itu mau. Ini dia. Ternyata ada perawatan tertentu ini, Mas Bro. Pakai pastak. Kambing terlihat bagus, mulus. Ini pacekannya. Oke, kita coba lihat yang lainnya, Mas Bro. Bagaimana sih? Mana yang lainnya? Ini babon. Anakannya senduro, Mas Bro. Nah, ini dia kambing-kambingnya Mas Nardi. Ini kayaknya babon bunting. Bunting juga, Mas Bro. Babon anak satu. Nah, ini dia. Dengan jumlah 80 ekor, teman-teman. Nah, babonnya mantep-mantep, teman-teman. Nah, ini dia masih. Ternyata beliau kebanyakan piara babon, Mas Bro, termasuknya ke breeding. Belum yang sana, Mas Bro, masih yang sebelah sana, masih terlanjut yang sebelah sana, Mas Bro. Ini dia, Mas Bro, sing belah kanan enak pirang puluh, Kang. Nah, ini dia, Mas Bro. Stok pakannya belum ngambil. Ada juga, Mas Bro, isinya. Nah, ini dia. Ini hasil dari
bibitan-bibitannya tadi ini dari babon-babonannya ini dengan pacek yang gede itu Mas Bro. Beliau masih mandiin pacekannya Mas Bro. Yang di dalam sana masih ada lagi Mas Bro, nggak tahu berapa. Kita lihat. Pacekan yang satunya Mas Bro. Ini kayaknya ini silangan hasil dari crossbur sama senduro ini kayaknya ini. Masih ada teman-teman tuh. Kita lihat dari sini aja teman-teman. Dengan jumlah 80 ekor. Wah, ada yang supernya ini. Kita ada pala hitamnya Mas Bro. Pala hitam super mantep. Sungguh luar biasa Mas Bro. Kuwi rego piro Kang Bian Kang? 43. Tapi sampean ngrumati suwi ya. Ini dia hasil dari pacekan-pacekan senduro Mas Bro. Anakannya seperti ini. Ini hasil dari pacekan senduro untuk indukannya itu. Untuk indukannya sendiri jawara ando itu Mas Bro. Disilang dengan senduro, alhasil seperti anakannya. Untuk pacekannya yang ini Mas Bro. Ini asli pacekan dari yang ini. Ini pacekannya ini. Untuk indukannya. Indukannya yang ini indukannya. Anaknya seperti ini, dua ekor, satunya jantan, satunya betina Mas Bro. Oke, ini dia Mas Bro, Mas Nardi ini pemilik ternak kambing breeding yang berjumlah 80 ekor. Aduh ampun, susah dibayangkan Mas Bro, saya aja salut ini. Oke, kita langsung coba tanya-tanya sama Mas Nardi. Sampean ngingu wedhus ki wis suwi Kang? Wis suwi ya Kang. Suwi. Memang sampean prop istilahnya pengalaman lah ya ning opene wedhus. Sing dadi masalah iki Kang, cara ngarite utawa makanine. Kepiye iki sampean enggak kerasa repot to piye? Ngarite ya repot. Ngarite repot asline. Cuma berhubung hasilnya lumayan dadi repotnya ilang lah ya. Repot
repote ilang karo hasile kuwi mau. Iki selama sampean ngopeni 80. Iki cara sing didol wis ping piro wae iki, Kang? Walah, jutaan. Oke, juta pisan. Weh, berarti memang bener-bener yang patut dicontoh ini, Mas Bro. Jangan takut capek, jangan takut repot. Istilahnya berjuang terus dalam beternak hingga menimbulkan hasil yang memuaskan, Mas Bro. Seperti ini dia kambing-kambingnya nih, hasil-hasilnya nih. Ini senduronya ini dulu beli 43 masih kecil, sekarang udah jadi pacekan ini. Kalau dibeli 43 nggak boleh ini. 10 juta, 15 juta angkut. Oke, gitu aja Mas Bro ya, liputannya di kandangnya Mas Nardi. Semoga jadi contoh atau motivasi buat teman-teman ternak dimanapun berada, khususnya di Lampung Utara dan di Abung Surakarta. Ini dia, seperti itu liputannya. Untuk kambing-kambingnya pun udah kita lihat tadi. Untuk Mas Nardi sendiri, niki matur suwun Mas atas liputane karo sampean, ganggu waktune sampean. Mbok menawa videone dadi hiburan karo kanca-kanca kabeh sing padha hobi ning wedhus, Mas ya. Ya terus terang ki matur suwun Mas, sampean muga-muga awake diparingi sehat, rezekine lancar, ternake sukses Mas ya.